Usulan pemberian nama B.J. Habibie untuk Bandara Kertajati melalui petisi online change.org disambut positif Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil tersebut, usulan itu sejalan dengan pemikirannya karena almarhum B.J. Habibie banyak memiliki kenangan dan membuat sejarah di Jawa Barat. Tapi untuk mengaplikasikan usulan tersebut, dibutuhkan proses diantaranya pembicaraan dengan DPRD Jabar. Sudah dengar, memang sejalan dengan apa yang juga saya pikirkan, hanya butuh proses aja. Kira-kira ide baik ini kita akan follow up, karena dalam pandangan saya juga beliau bertemu cintanya juga di tanah Jawa Barat, kemudian sebelum ke Jerman juga sekolah dari Jawa Barat. Hingga saat ini Bandara Kertajati memang belum memiliki nama. Beberapa nama sudah diajukan masyarakat seperti Dewi Sartika dan B.J. Habibie. Budi Hartati, Bandung TV.